bahan-bahannya ada singkong, dikupas, terus dicuci, terus dipotong-potong. Terus ini daun salam. Terus ini bumbu yang dihaluskan, ada bawang putih, ketumbar, garam. Ini kita taruh singkongnya, salam. Udah dihaluskan. Terus ini bumbu yang udah dihaluskan, dikasih air. Terus kita masukin ke sininya. Singkongnya, kasih air lagi. Terus kita rebus sampai airnya berkurang, sampai singkongnya matang. Ntar kalau udah matang yang bawah kita balik ya. Ini kita balik, udah mendidih. Wah, ini udah matang. Kita matikan kompornya ya. Panaskan minyak. Terus kita goreng singkongnya.